Dua kelompok massa terlibat bentrok di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara sejak Senin sore hingga malam hari. Kedua kelompok saling serang di tengah jalan yang ramai kendaraan melintas. Video amatir merekam bentrok dua kelompok massa di kawasan Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Bentrok pecah pada Senin sore, kedua pihak saling serang dengan menggunakan kayu balok. Beberapa orang dari salah satu kelompok terlihat dipukuli oleh kelompok lainnya. Aksi saling serang yang terjadi di tengah permukiman tersebut membuat ibu-ibu yang berada di lokasi kejadian berteriak ketakutan. Bentrok massa bahkan terus berlanjut hingga malam hari di tengah jalan Kapuk Muara Penjaringan. Pengendara yang terlanjur berada di lokasi terpaksa balik arah untuk menghindari menjadi korban salah sasaran. Sejauh ini belum diketahui penyebab bentrok antara dua kelompok massa tersebut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.